Orang ramai mengambil peluang bercuti dan bersantai bersama keluarga sempena cuti terakhir perayaan Aidilfitri. Beberapa tempat tumpuan di sekitar negara meriah. Melalui tinjauan, kelihatan ramai pengunjung yang berasal dari utara semenanjung tanah air memilih Kuala Lumpur sebagai destinasi bercuti. Vimala Kasturi Verasami ada laporannya. Negara dan Jambatan Saloma menjadi tumpuan pelancong untuk bersiar-siar dan bergambar. Bercuti bersama keluarga pada musim perayaan ini dilihat lebih lengang sekaligus mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Family saya pun Cina kan, sebab mereka ada cuti juga. Mereka pun datang KL untuk jalan-jalan. Jadi saya pun bawa mereka dari Perak untuk mau sini jalan-jalan lah, tengok-tengok ni. Cuti-cuti Malaysia lah. Datang dengan family, just bercuti lah sebab tak balik kampung kan. Memang kita orang every year memang raya dekat sini. So memang akan pergi area-area KL je lah. Bandaraya Kuala Lumpur menjadi destinasi pilihan. Berikutan ramai telah balik ke kampung dan memudahkan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Saya tak pergi mana-mana KL je, tapi suasana dia tu ni lah, orang terlengang sikitlah. Tak ada apa kenderaan banyak sangat. Raya pertama saya masih di kampung lah, di Penang lagi. Tapi masih lagi ziarah saudara-saudara yang ada di Pulau Pinang lah. Lepas raya kedua tu kita mengorak langkah ke arah Ipoh, Taiping, terus ke KL. Selepas 2 tahun dalam fasa pandemik, akhirnya rakyat seronok bercuti bersama orang tercinta, lebih-lebih lagi pada musim perayaan. Anda sambung cuti raya atau kembali bekerja? Apa sahaja pilihan anda, terus patuhi SOP terkini dan sama-sama kita menjaga keluarga Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Vimala Kasturi Virasami, Berita RTM.